Pemirsa, akibat kemiskinan, operasi seorang balita penderita jantung bocor di Banyumas, Jawa Tengah terpaksa ditunda. Kondisi sang bayi pun makin hari makin lemah. Hanasta Ardana, bayi 1 tahun ini adalah anak pasangan Agus dan Dina, warga desa Pancurendang, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Sejak berusia 5 bulan, bayi perempuan ini menderita jantung bocor di 3 titik. Keadaan ini membuat kondisi fisik Hanasta terus menurun. Berat badan Hanasta sekarang hanya 6 kg. Padahal untuk anak normal seusianya, berat badan Hanasta seharusnya bisa mencapai 10 atau 11 kg. Kaki bayi mungil ini juga makin mengecil. Menurut dokter, Hanasta juga menderita gizi buruk akibat asupan makanan yang tidak bisa ia terima dengan baik. Lengkap sudah deritanya. Oleh Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, Hanasta sebenarnya sudah dianjurkan untuk operasi. Namun kendala biaya memaksa orang tuanya menunda. Kendalanya ya kita belum punya biaya, katanya sampai 100-300 juta. Dan saya kan sama istri sudah nggak bekerja dari bulan November. Ternyata Hanasta adalah anak kembar. Kakaknya telah lebih dahulu meninggal beberapa bulan lalu akibat sakit serupa. Saat berbagai upaya telah Agus dan Dina tempuh, kini mereka berharap ada harapan baik untuk buah hatinya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan.